warna merah namanya siapa? Yang biru? Nisa. Sejak kapan mulai pingpongan? SD. Kelas berapa? 3 SD. Iya. Sekarang kelas berapa? Kelas 5, kelas 6. Iya. Sudah pernah ikut lomba-lomba? Pernah juara? Juara apa? Popda. Oh, gitu ya. Kabupaten apa provinsi? Kabupaten. Iya. Yang ngelatih selama ini siapa? Oh, sekarang sendiri. Oh, yang latih bapak ya sekarang ya. Iya. Terima kasih Mbak. Semangat terus ya. Assalamualaikum. Pada tanglet niki. Sebagai orang tua dari anak yang hebat Anissa sama Jana ini, gimana cara mendidik anak seperti itu, Pak? Hebat sih, belum. Anji. Anji. Bagaimana cara? Anji. Anak biar habis. Anji, anji, anji. Oh, latihan bareng, anji. Dengan Bapak Sinten Agus. Anji. Matur suwun, Bapak. Anji, izin nanti upload di YouTube ya, Bapak. Nggih, makasih. Assalamualaikum. Selama ini pembinaan yang dilakukan di Kabupaten Cilacap menurut Bapak untuk atlet pingpong seperti apa, Pak? Pembinaan untuk anak-anak. Ya, untuk sepengetahuan Bapak. Untuk anak-anak sementara ini karena kuasa pandemi, jadi sebenarnya kalau dari hari biasa ada jadwalnya. Hari untuk yang klub ada di Prinus itu jadwalnya Senin, Rabu, Jumat. Lalu untuk di indoor sendiri, untuk indoor kan saya yang bina. Itu hari Selasa, Kamis, Sabtu. Mulai jam 4. Selama ini di Kabupaten Cilacap apakah pingpong itu ramai, Pak? Olahraga pingpong itu ramai? Oh, untuk di Kabupaten Cilacap kayaknya olahraga paling ramai menurut saya. Oh, paling ramai yang lama. Paling berprestasi. Juara? Untuk kejuaraan beberapa tahun ini hampir ada 5 tahun lebih ya. Untuk Jawa Tengah itu juara umum terus. Contoh soal waktu di PLN kan butuh 8 orang. Untuk dari Cilacap itu 5 orang, dari kabupaten lain berarti cuma 3 orang. Berarti dari kabupaten Cilacap itu istilahnya menguasai itu berapa. Pesan untuk generasi muda, Pak, terutama anak-anak ini untuk dari saya. Ya. Biarlah berlatih. Anjir. Ya. Kalau kepengin juara istilahnya untuk federasi, biarlah berlatih. Olahraga apapun kalau giat berlatih nantinya tentu ada manfaatnya. Anjir. Atas dukungan Bapak, matur suwun.